Hari ini kita bertemu lagi pada bab yang telah datang pada menyatakan rahmatis tubian. Qala musannif, musannif pengarang. Sanafa yunasi, sanafa yusannifu. Isim fa'il dia jadi musannifun. Kalau sanafa, sanafa yasnifu, isim fa'il dia jadi sanifun. Kalau sanafa, sanafa ni dia perbuatan yang dilakukan berperingkat-peringkat. Macam susunlah, ratib, rattaba. Qala musannif, kata penyusun, iaitu Abu Musa apa ni? Imam At-Tirmizi, bab majaa fi rahmatis subyan tajuk dia. Sebelum ni kita bab majaa fi rahmatil yatim. Masuk syurga. Hari ini lagi kunci syurga dalam bab perhubungan dan kebaikan. Macam mana nak masuk syurga? Syurga ni banyak, ada 7. Dan dia ada kunci. Kunci ni pun banyak Allah bagi. Tapi sebabkan kita satu kunci pun kita tak tahu, maka tak boleh nak masuk. Kunci ada banyak, boleh buka belaka. Tapi kita malangnya satu kunci pun tak ada. Itu yang menjadi masalah. Adapun para al-arif billah, dia banyak kunci. Kunci rahmat anak yatim dia ada, kunci jaga anak saudara dia jaga ada, kunci jaga anak perempuan dia ada. Ini satu lagi kunci, kunci kasih sayang, rahmatus sibian, rahmat kepada budak-budak. Kan kita belajar dulu mula-mula bertemu, ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Orang yang pengasih, yang dapat pengasih sayang Allah, ini kuncilah rahmat. Orang yang pengasih dan penyayang dapat kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi, kasihlah apa yang ada di muka bumi ni, yang melata ni. Irhamu man fil ardi, fis samai. Jadi macam mana nak rahmat tu? Kunci dia, hadis tu umum, hadis tu telah umum, dia kata kasih, rahmat. Banyak rupanya. Hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bila bersabda, kalam baginda itu, kata-kata baginda itu sebenarnya kunci yang boleh dikupas terlalu lama, terlalu banyak. Kunci yang seterusnya ialah nak dapat syurga itu rahmat. Sebab rahmat itu dapat rahmat Allah. Jadi rahmat yang seterusnya ialah kasihan akan budak-budak kecil. Rahmat, ada orang budak-budak kecil, dia pukulnya, dia marahnya, dia herdiknya. Tak, tapi Islam tidak. Rasulullah kata suruh rahmat. Rahmat tu macam mana? Ketahuilah kiranya saudaraku, kitalah saudara, innamal mu'minuna ikhwah. Setengah daripada perangai yang terpuji pada syarak itu ialah belas kasihan akan budak kecil. Maksudnya budak yang tak baligh lagi. Tak usahlah marah-marah sangat. Dia pun bukan mumayis lagi. Kalau mumayis pun dia tak baligh lagi. Bukannya berdosa pun. Cuma dia tengah belajar lagi. Kadang marah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, tapi marah bukan dengan emosi. Marah itu mendidik. Tapi kita marah di waktu emosi. Sampai kadang-kadang tak sedar. Lebam-lebam. Kadang-kadang sampai luka. Bahkan menyebabkan ada yang sampai patah riuk. Itu salah lah. Tak dapatlah rahmat, hilanglah kunci. Maka belas kasihan itu ialah pada tempat-tempatnya. Rahmat itu pada tempat-tempatnya, bukan semua ya. Ada masa-masanya kita bermanja, kita belas kasihan. Bukan pada semua. Kalau dia tak mau mengaji, dia tak mau solat, kita kata biar je lah. Kita kena ajak dia. Tapi macam mana cara nak mengajak tu? Mungkin kita boleh menggunakan kaedah umpan, kaedah pujuk dan sebagainya, kaedah memuji. Tidaklah dibiarkan sampai melanggar adab-adab. Dia kata maksudnya kasihan tu sampai janganlah melanggar adab-adab dan tidak hormatkan orang tua dan melampaui hukum syarak. Sama juga lah macam menjaga anak yatim dahulu.
Sebagaimana keterangan di dalam masalah-masalah yang akan datang ini dan sekarang, dengarlah dalil yang menunjukkan atas suruh belas kasihan pada budak kecil itu. Dengarlah dalil. Dalil artinya petunjuk. Yang mana daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang dikeluarkan, ditakhrijkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya, An Anas bin Malik yaqulu Ja'a Syekh yuridu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa abata'al qawmu anhu an yuwassa'u lahu فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. Diriwayatkan satu hadis. Hadis ni dikata mengenai diriwayatkan daripada Anas bin Malik, iaitulah hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didoakan supaya faqih fiddin, patu panjang umurnya, banyak harta dia. Panjang umur dia. Sayyidina Anas bin Malik adalah sahabat yang terakhir sekali meninggal, yang yang wafat di kalangan sahabat. Dia ada 4 isteri dan ada ratus anak dia daripada isteri dia tu, daripada tulang sulbinya sendiri, maknanya zuriat dia sendiri. Dan dia ada kebun, yang kebun itu kebun kebun kurma, yang mana berbuah 2 kali setahun. 2 kali. Orang musim sekali ya, dia 2 kali keluar buah sebab doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memang doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kalau pergi ke Mekah, ke Madinah, Mekah tu bila kata mentang-mentang haji yang ekspres tu kan, dapatkanlah juga pergi ke Madinah walaupun seketika, kerana di situ dekat dah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memanglah haji umrah dia, kawasan dia kawasan tu je, kawasan Mekah tu lah. Kalau umrah, tawaf, sa'i kan, niat tawaf, sa'i, tahallul, habislah. Kalau haji tambah sikit rukun, ada wukuf, bermalam, ada jamrah baling kan. Tapi tak sampai Madinah, cuma dari sudut adab sebab Nabi dah ada. Bahkan barang siapa yang menziarahi aku, kata Nabi, wajib mendapat syafaatku. Doa Nabi, pertolongan Nabi, pertolongan Nabi ni. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan Sayyidina Anas ni. Sayyidina Anas ni ada menyatakan bahawa Ja'a Syekhu, kisah dia, dia kata, yaqulu, dia berkata, telah datang, dia kata, satu seorang tua, Syekh. Syekh ni orang yang mulia lah. Dia tua, sama ada dia Syekh ni, Syekh ni dua lafaz, sama ada dia tua, walaupun dia tu dia tua, ataupun dia tu orang kenamaan dipanggil Syekh, ataupun dia alim, walaupun dia budak tapi kadang dipanggil Syekh juga sebab dia alim. Jadi ni Syekh lah. Syekh yuridun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Syekh ni hendak berjumpa, dia kata orang tua ini nak berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa abata alqaumu anhu, maka telah lambat, dia kata lambat bangun kaum yang berada di sekitar Nabi itu, yang mendengar syarahan Nabi, yang mendengar nasihat Nabi, yang mendengar kuliah Nabi, sahabat-sahabat Nabi itu lambat. Fa abata alqaumu, memberi kelapangan. Kaum di sini dimajhulkan kaum apa, tapi ada kaum yang duduk di situ. Dah boleh jadi kaum yang datang untuk berjumpa, bertanya masalah kepada Nabi. Kalau sahabat mungkin mungkin bukan, sebab sahabat tu dia muadab, dia sangat beradab, telah diajar kepada Nabi. Mungkin ada kaum yang datang, ya, kaum di sini majhul, tak dinyatakan, tapi tak apalah. Maka lambat bangun memberi kelapangan atau jalan masuk menghadap Nabi, lambat.
baginya lagi bagi orang tua tu tadilah syekh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantaran maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukan di kalangan kami, dia kata, Nabi kata bukan termasuk dalam golongan-golongan yang bersama dengan kami masuk syurga, dia kata, yang elok perangai di kalangan kami ini, malam yarham sagirana, barang siapa yang tidak menghormati, tidak mengasihi sagirana, yang kecil-kecil di kalangan kami, budak-budak, wa yuqir kabirana, dan tak tahu menghormati orang tua di kalangan kami. Bukan di kalangan kami, maksudnya kami itu Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi bukan. Jadi maksud di situ tidak mendapat kunci rahmat itu. Rahmat itu syurga, kunci untuk masuk syurga. Bila mana tidak kasihan akan budak-budak kecil. Nah, kecil macam mana nak marah je kan, kadang anak bila ada anak ni kadang dia nak buang air, nak kencing malam. Dah, kadang tu pampers penuh. Dah marah-marah dia, ketengking-tengking. Ataupun budak-budak kecil yang kadang tu bermanja-manja dengan kita bila kita datang balik daripada jauh. Anak kita, cucu kita, kadang dia suka serbu kita. Kita ni penat daripada kebun, dia pun serbu juga kita. Jadi layanlah dia. Ataupun kalau tidak, tolaklah dengan cara yang baik. Boleh senang saja, belilah apa-apa apa kesukaan dia sikit-sikit, 10 sen 2. Kemudian dia datang, bagi kat dia gula-gula ke apa ke. Tak, dah okey-okey, atuk-atuk ni kotor ni, ayah kotor ni, badan berpeluh, ni ambil ni, dah pergi sana, nanti datang mandi, lepas mandi datang. Kata pun puji dulu, comel, comel pun dalam muka comot-comot. Jadi begitu sikap sebenarnya seorang Muslim, seorang Muslimah terhadap kanak-kanak yang atau budak-budak kecil yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi tak suruh, kalau Allah tak suruh. Nabi suruh ni dalam unsur, dalam gaya bahasa, dalam gaya hadis yang sebegini, menjadi suruhanlah kepada kita sampailah ke hari kiamat. Begitulah. Kadang-kadang ada satu fahaman, dia kena buat garang, nanti takut budak tu jadi manja, nanti jadi mua lemak, dia kata. Memang ya, ada masa tak boleh dimanjakan dalam bab perkara-perkara seperti contoh tak nak mengaji, tak nak solat, tak nak beradab. Itu maka kita kenalah tegur, kita kenalah nasihat. Tapi kadang-kadang di sebelah fahamannya lain, kalau tak beradab dia tak marah pula, tak solat tak marah pula. Tapi kalau dah membanja-manja, nak berbaik-baik dengan dia, tak boleh, muka dia garang je. Budak-budak pun tak nak dekat dengan dia, tengok pun takut. Jadi itu ada sesuatu tu. Sepatutnya budak-budak, kanak-kanak kecil lah suka dengan dia. Sebab Nabi SAW, budak-budak suka dengan dia. Bahkan ya Rasulullah menyatakan, ya Abu Nu'ir, ya kaifa ahwalun apa Nu'ir, wahai bapa buang Nu'ir, apa khabar Nu'ir. Macam kata, bapa Ultraman, bapa Superman, kan, gitulah, bapa Superman, Ultraman, apa khabar Ultraman, gitu kata, macam itulah bergurau. Walaupun perkara itu mainan-main, jadi boleh sebenarnya, sebab Nabi SAW buat begitu, tidak akan menjatuhkan darjat kita selaku orang dewasa lah, bahkan akan menaikkan lagi darjat kita di sisi Allah, di sisi masyarakat. Bahkan inilah yang diajar oleh Nabi SAW, syarah kepada Ad-Dinul Islam. Kan ditanya kepada Nabi SAW kan, apa dia agama ni, dia kata, Rasulullah kata, Ad-Dinul Nasihah. Qalu liman, lillah, li malaikatihi, wal kitabihi, li a'immatil muslimin, wa li
wali ammatihim, bagi ketua-ketua orang muslimin dan bagi umat-umat muslimin keseluruhannya. Bagi umat-umat tu syarah dia panjang. Bermula daripada hari itu ibu bapa nenek sampai hari ini budak-budak, anak yatim, budak-budak. Baik. Kasihan akan budak-budak yang muda-muda daripada umat kami, dan juga bukannya ia orang yang tadi itulah, orang yang kasar tadi, daripada umat kami yang beradab dengan adab yang elok itu, sesiapa yang tiada hormatkan orang tua. Bukan ia daripada umat kami yang beradab dengan adab yang elok-elok itu. Maksudnya Nabi SAW menolak tak mengaku orang yang tidak beradab dengan kanak-kanak dan tidak beradab juga dengan orang tua-tua. Artinya tak tahu beradab dengan budak-budak yang kecil nak menyayangi, ataupun nak tak tahu cara nak menghormati orang yang lebih tua. Sesiapa yang tiada hormat ke orang tua dan orang yang besar-besar, dicara lagi masuk di situ, orang yang besar-besar. Kadang kita kata tak, syekh di situ masuk juga orang yang besar-besar, dia punya takwil di kalangan kami. Maksudnya orang yang dihormati, pemimpin, orang yang berjuang, ketua pejuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, orang alim ulama, orang yang dimuliakan di kalangan ketua-ketua di kalangan kita. Kadang kita kata bodohlah tu. Tak, Islam memang bagi ruang. Memang tugas pemimpin ni berat dan dia mulia, tapi dia berat. Maka kita yang sebagai dipimpin ini, sama ada kita ini mula daripada anak, kita ini isteri, kita ini dalam masyarakat, maka menjadi kewajipan kepada kita untuk tahu cara memberi penghormatan kepada orang yang mulia di kalangan kita. Orang yang dimulakan, orang yang syaraf di sini. Selain daripada tua juga orang yang pemerintah di situ, maksudnya pemimpin, dia termasuk ati Allah, dalil dia ati Allah wa ati ul rasul wa ulil amri minkum. Jangan kata saya bodek pula. Saya tak bodek. Saya cerita pasal hukum hudud pun saya cerita juga kat sini. Tapi ini cerita realiti. Baik. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Amru dan daripada Abi Hurairah dan daripada Ibnu Abbas dan Abi Imamah. Ni amanah. Saya sebut satu-satu. Dia salah satu yang guru dikira tidak amanah, atau mereka yang menyampaikan ini yang tak amanah, dia maksudnya kateman, mendiamkan. Sampai bab tu dia diam. Saya tak diam. Dan Abi Umamah katanya lagi bermula, hadis ini hadis gharib. Masalah. Belas kasihan dengan budak-budak itu bagaimana? Kupasan hadis. Terbelajarlah hadis ini. Jawabnya adalah belas kasihan dengan budak-budak itu ialah tidak seorang itu menunjukkan marah dengan sentiasa dan mahu bercakap dan menegur yang menyukakan hatinya. Apabila datang budak bidak berjumpa denganmu, maka berjabat salam, maka engkau sambut salamnya. Dan kamu ambil akan dia, menggosoknya. Ambil dia, gosok dia, usap dia, dan menciumnya, boleh mencium. Serta bercakap dengannya dan ditanya apa patut ditanya dengannya daripadanya. Pada pelajaran dunia dia kah, ataupun pada kerja dia kah? Budak-budak tu dia buat kerja apa? Tak? Tengah buat apa tu? Tak kan? Dia kata tengah bawa kapal terbang. Dia tengok, kita tengok dia main kapal terbang. Ataupun dia buat apa-apa saja, dia buat macam kapal terbang. Tak? Atau sakitnya kah? Kita tanya lah, kita sakit kat mana? Atuk main atuk tengok. Sakit kat mana? Biar ayah tengok. Sakit kat mana? Biar ibu tengok. Ni kadang kita balik-balik sekolah, anak kita serbu, dia buat perangai kan. Budak-budak selalu gitu. Sebenarnya dia nakkan perhatian daripada kita. Maka janganlah kita marah, janganlah kita tengking. Kita pun penat. Memang tahu kita ada banyak masalah kat pejabat, kat sekolah, kat tempat kerja kan. Lori rosak dekat kebun, tak boleh jalan kan, jenuh tarik, balik jalan kaki.
Ha, lepas tu anak pun datang serbu minta itu minta ini. Maka sabarlah. Kerana sabar tuan-tuan, sabar kita itu ialah kunci kepada syurga. Ha, sebab kita beramal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut akal dan perasaan serta keinginan dunia kita, maka tidak barang sudah pastilah kita tidak akan boleh buat baik kalau tak kerana dengan ilmu. Kalau kerana tidak kerana dengan ilmu pesan Rasulullah, kita memang tak mampu nak buat baik. Sebab waktu tu kita tengah penat datang daripada jauh. Budak-budak pun, anak-anak kita pun atau cucu-cucu kita pun sibuklah serbu kita. Kan? Ini. Atau pada perasaan pemesraan dengan iakah. Itu boleh kita buat. Dan lagi caranya boleh duduk atas riba. Kalau patut diriba, dia kata. Rasulullah ambil. Dan ditimang kalau patut ditimang. Boleh. Tapi jangan sampai jatuh. Dan sebagainya. Tidaklah anak orang atau anak saudaramu dan anak kaum kerabatmu itu tidak diperdulikan. Tidaklah. Jangan sampai anak daripada pimpinan kita, anak bawah bawahan kita kan, anak-anak orang kampung kita, kita tak mengelu, tak bau kita sentuh. Jijik kita. Mentang-mentanglah dia tu orang kampung kan, kolot, rambut tak sikat, kita pun tak nak sentuh dia. Tak, jangan. Kalau nak jadi Tok Bengulu, disayangi, menang setiap tahun, setiap penggal, begini caranya. Senang je, bukan susah. Patut ditimang dan sebagainya. Tidaklah anak orang, baik. Jangan tidak dipedulikan anak kaum kerabat. Kadang kita pun rasa macam, tak pandai. Tak, pandai-pandaikan je lah. Bukan susah, tanya, senyum. Sudah diajar dah oleh baginda Rasulullah dan telah dikupas oleh Rasul oleh para ulama. Habis. Demikianlah diperbuat. Baik. Habislah tu. Menghormatkan orang besar dan orang tua-tua pula daripada hadis tu kata, kan? Syaraf kabirana. Macam mana? Maka ialah disuruh syarak kita. Hormat orang besar dan orang tua-tua. Disuruh syariat kita ati Allah wa ati Rasul wa li amri minkum. Kan laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'raf syarafa kabirana. Man lam yurham la yarham. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak pandai menghormati, tidak dikasihi. Ada banyak. Maka apa cara dia disuruh syarat kita, ingat adab bagus ini termasuk dalam adab yang bagus. Iaitulah sifat kemanusiaan dan bukannya sifat kebinatangan. Bermula dalil yang menunjukkan demikian itu, suruh syarak menghormatkan yang tua-tua itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi daripada Amru bin Shu'aib an Abihi an Jaddahu. Ini hadis yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'raf syarfal kabirana. An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah. Dibawa lagi hadis lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Amru bin Shu'aib, daripada ayah dia dan daripada datuk dia, riwayat dia sahih lah. Ayah riwayat daripada anak daripada ayah, ayah dengar daripada datuk. Tiga keturunan alim semua. Alim semua, periwayat hadis. Kita kena bina lah. Biar alim semua. Ni takut. Takut nak hantar sekolah belajar agama. Takut apa? Nanti tak jadi pekakah, dia kata. Ada tempat saya dulu. Takut nak hantar sekolah, dia kata takut tak jadi pekakah. Pekakas tu barang pekakas lah. Takut tak jadi pekakas. Mana ada tuan-tuan pergi cari Pak Imam. Pak Imam yang apa-apa kedana ada. Pergilah cari orang agamawan yang hidup dia tidak sempurna. Kalaupun dia miskin, keluarga dia bahagia. Islam the way of life. Islam ni cara hidup. Belajar Islam. Dengan sebenar-benarnya lah. Dengan kunci-kunci ni. Semua dapat. Habis sungguh-sungguh. Masak. Maka insyaAllah pergilah hantar dia, letak di laut jadi pulau lah dia. Hantar di hutan, dia tak akan sesat, jadi gunung lah dia. Tempat panduan orang. Dan kalau dah begitu, banyaklah rezeki Allah bagi ya.
Banyak rezeki. Diriwayatkan daripada Amru, ada baik katanya. Habislah tadi saya baca. Baik. Itu hadis dia. Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati kecil daripada kalangan kami, wa ya'raf wa ya'rif, dan tidak tahu syarafal kabirana, menghormati orang yang besar di kalangan kami, orang besar-besar. Maknanya pemimpinlah, ketua kabilah, ketua kampung, ada orang-orang yang dihormati, dah pengarah ke apa ke, tak kisahlah, yang menjalankan urusan orang Islam. Hormatkan orang tua dan orang besar itu bagaimana? Jawab ni kita nak tengok ni. Orang tua dengan orang besar, orang tua tu senang sikit, orang besar ni susah sikit. Jawabnya, buat sebagaimana yang disuruh Nabi. Kalau datang orang besar-besar dan orang tua, hendaklah bangun. Kamu dipermuliakan dia. Jadi ada lalu kita bangun. Jadi kalau kita bangun tu bukanlah syirik. Ada satu fahaman, dari fahaman, satu fahaman saya tak tahu, tapi satu fahaman lah, fahaman yang salah. Dia kata bangun, memuliakan dia tu syirik. Kenapa nak muliakan dia? Dah. Kita muliakan dia, bukan kita sembah ke dia. Mulia hormat ke dia, ada juga. Semua syirik, dia tak belajar ilmu tauhid. Semua syirik, habis syirik. Ada, apa ni, kat sejadah tu kan ada lambang kan, petak-petak tu. Petak tu kena tang macam petak je lah, dia kira syirik. Tak. Kalau dia datang sambut dan berjabat salam, kucup tangannya kalau dia orang yang patut dikucup. Ni kadang Melayu ni rajin kucup, tapi semua dikucup je. Dia ada kait juga ni, orang yang besar yang tak zalim. Kalau dia zalim, tak boleh kucuk, kena nasihat. Maksudnya dia tidak zalim, dia taat kepada Allah dan Rasul, dia menuju kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau pemerintah, pemimpin yang zalim, dah sekit ke darah, ni tak termasuk. Sebab tu dia ada kat sini yang patut dikucuk, ada juga. Dan apakala, tengok dalam bab pemimpin yang adil, nanti kita jumpa bab pemimpin. Apakala dia sudah masuk dalam majlis, hendaklah kemukakan dia pada tempat duduk dan bercakap. Tunjukkan dia tempat yang duduk. Sebab kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa namanya, Abi Sa'id ke, pemimpin satu kaum datang, Rasulullah buka dia punya ridak. Tidak, Rasulullah letak, duduk sini. Duduk sini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan pemimpin kaum, tapi dia malulah nak duduk. Rasulullah tu, Rasulullah yang paling mulia, makhluk yang yang paling mulia yang di alam ni, kekasih Allah pun buat begitu. Tak. Kita kalau nak banding dengan pemimpin kita tu tadi, ketua kampung ke, pak imam ke, apa lagi, ketua pengulu ke, apa lagi ada, YB ke, siapa-siapalah pemimpin kau, ketua blok ke, pak imam ke, apa-apalah kan. Kalau nak bandingkan, jauh lah kan. Kalau bandingkan, Rasulullah pun Rasulullah bagi, jadi tidak menjadi salah pada kita. Kadang kita kerja nak balah je, tak nak. Bila nama ketua tu, kita nak kerja nak balah je. Tak. Sebenarnya kita kena kabunyanin, seperti satu binaan, tolong-menolong. Dalam umat Islam ni lah. Azilatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Itu sikap Islam. Berendah diri di kalangan sesama Islam, a'izzatin alal kafirin. Tapi izzah kita bila berhadapan dengan orang kafir. Tapi sesama Islam tadi, ni tidak, ada setengah. Baik, kita tengok cara dia. Kalau baik, dan apakala sudah masuk dalam majlis, hendaklah kemukakan dia pada tempat duduk dan bercakap. Janganlah yang muda-muda itu bercakap dan membuka mulut pada suatu perkara, melainkan dengan meminta izin lebih dahulu. Kalau dia orang yang muda-muda itu,
yang budak-budak ke apa, jangan dia bagi bercakap. Anak-anak kita duduk jauh sikit, dia kata jauh, duduk sana sikit. Jangan biarkan dia duduk dalam majlis yang ada orang tua-tua tu. Dia ganggu orang tua nak berbincang, nak bermusyawarah dalam majlis tersebut. Yang muda-muda tu minta diam, jangan menyampuk. Jangan nak tingkah orang tua, dia kata. Jangan buat apakala orang tua-tua bercakap, sama-sama orang tua, dan kamu lempang dan memotong di tengah cakapnya. Potong cakap orang tua, tingkah cakap orang tua. Jangan, kita dengan dia siapa tua? Dia tua. Kita diam dia. Maka itu suatu perkara yang jahat adab nama dia, kalau kita potong. Dan jangan engkau keraskan suaramu dan berpegang dengannya. Jangan kita keraskan suara kita. Kita tinggi suara, dia macam tak dengar, kita tinggi suara supaya dia dengar cakap kita. Sekiranya patut engkau terima cakapnya, maka terimalah dengan manis. Kalau kita dengar bagus orang tua-tua cakap, ayah kita kadang orang tua ni memang dia suka bercakap ya. Macam-macam syarah dia. Tambah perempuan, ayah kalau dia berumur, dia lagi, mulut dia lagi macam-macam. Kita datang ni menantu, kita ni anak, dia macam-macam. Dia tegur tu, tegur ni, tegur baju kita, tegur kita punya rambut, tegur kopiah kita, semua tegur. Kan? Ada je teguran dia. Kita diam saja. Dia bagi pandangan, kalau kau ni kalau macam ni macam tu, kereta kita dia tegur. Kadang ada kalau menantu rasa macam meluat, mak mertua dia cakap macam tu kan. Maka dia, kita jangan, kita biar saja. Kita terima, kita telan je.